Pemirsa, ini adalah situasi yang ada di lapangan, di mana alat berat akhirnya sudah bisa masuk satu persatu untuk wilayah-wilayah yang terisolir. Ini sangat diperlukan karena dampak atau juga pasca bencana, lumpur di mana-mana. Anda bisa melihat tadi ada batang pohon besar sekali, kemudian juga batu-batu besar dari gunung juga ada di permukiman warga. Ini adalah contoh dari sungai yang alirannya tiba-tiba kemarin terhantam oleh batu dan juga banyak bahan batang pohon. Sehingga ini yang menjadi tugas utama adalah membersihkan jalan, membersihkan jalur distribusi atau juga masuk ke lokasi, kemudian juga dibersihkan sungainya. Sehingga yang tadi sudah disebutkan oleh Kepala BMKG bahwa jika terjadi hujan di puncak gunung pun, jalur sungai ini bisa tetap dilewati oleh air atau juga lahar dingin yang menjadi susulan nanti. Jadi ini yang menjadi dianggap sangat penting untuk bagaimana bisa menormalisasi keadaan untuk saat ini.